PM baru Australia menyebut bahawa Indonesia adalah negara raksasa di masa depan. Hai, assalamualaikum guys. Saya welcome back to my YouTube channel, channel Empowerment Satu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk PM baru Australia berkata Indonesia adalah raksasa di masa depan. Kita harus benar-benar memperkuatkan hubungan. Dia dah tahu macam mana kekuatan ketenteraan ekonomi Indonesia di masa sekarang, lebih-lebih lagi di masa akan depan. Jadi sebabkan itulah Australia ingin menjalinkan hubungan yang rapat dengan Indonesia sekarang ni guys. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Indo Magazines, salah sebuah channel kegemaran aku guys, channel yang memberikan banyak info-info yang sangat menarik. Jadi pada kalian semua, jangan lupa untuk support channel ini guys dengan cara subscribe channel ini. Okey guys, kita mulakan dalam kira 3, 2 dan 1. My visit to Indonesia tomorrow, I will continue to engage in the region. We have a plan. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Ini PM baru Australia. Ya, seperti video admin sebelumnya, Perdana Menteri Australia kini sudah digantikan yang baru dari pihak oposisi bos, yaitu Mr. Anthony Albanese, yang merupakan seorang pemimpin Partai Buruh Australia, sebuah partai politik berporos kiri tengah di negeri kanguru itu. Baguslah, guys. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia pun kini menjadi target PM baru Australia itu, bos. Bahkan kunjungan bilateral pertama yang dilakukannya adalah ke negara Indonesia. Dan tahukah kalian bahwa beberapa waktu lalu ternyata beliau pun sempat mengungkapkan pandangannya terhadap negara kita Indonesia. Admin kutip dari Bloomberg yang diwartakan kembali oleh beberapa sumber berita berikut. Ternyata, beberapa waktu lalu, tepatnya 18 Mei kemarin, beliau pun sempat mengatakan bahwa Indonesia sangat dekat dan segera akan menjadi negara adidaya di dunia. Kita perlu benar-benar memperkuat hubungan dengan Indonesia dan itulah mengapa itu akan menjadi prioritas mutlak bagi saya, ujar beliau. Indonesia akan tumbuh menjadi ekonomi yang substansial di dunia. Kita hidup di wilayah di mana di masa depan kita akan memiliki China, India dan Indonesia sebagai raksasa. Kita perlu memperkuat kemitraan ekonomi itu, ujar Mr. Anthony Albanese, sang Perdana Menteri baru Australia itu. Nah, ternyata itulah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa PM Australia ini langsung mau ke Indonesia padahal ia baru saja dilantik, bos. Ternyata karena ia memandang Indonesia akan segera menjadi salah satu negara raksasa di masa depan, negara adidaya, sebagaimana ia memandang juga China dan India. Bahkan dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Albanese pun sempat mempertanyakan tentang kurang dekatnya hubungan antara Australia dan Indonesia meski keduanya bertetangga dan fakta bahwa Indonesia akan menjadi negara adidaya, ujarnya. Ia pun mengatakan bahwa kita harus benar-benar memperkuat hubungan, ujar Perdana Menteri Australia yang baru ini, bos. Nah, seperti yang kita ketahui, PM baru Australia ini pun dijadwalkan akan ke Indonesia pada tanggal 5 sampai 7 Juni ini. Dan tujuan beliau katanya adalah untuk memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia. Secepat mungkin. Nah, terus bagaimana ke Indonesia menurut kalian, bos? Saat ini sepertinya Australia memang terlihat semakin nempel dengan Indonesia. Mulai dari militer hingga pemerintahan yang kini akan digenjot oleh pemimpin Partai Buruh Australia ini. Bahkan baru-baru ini, sebuah berita pun muncul di mana TNI Angkatan Laut pun ternyata juga sedang memperkuat hubungan kerjasama dan interoperabilitas dengan militer Australia. Bahkan mereka pun juga telah melakukan latihan militer bersama yang bertajuk Exercise Albatros Australia Indonesia di Selat Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2022 kemarin. Nah, apakah tujuan Australia sebenarnya? Apakah memang murni ingin bersatu dan memperkuat hubungan dengan Indonesia karena Indonesia adalah calon negara raksasa? Atau hanya ingin mencari kawan alias tameng untuk melawan China? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos.
Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Itulah dia guys, PM baru Australia berkata Indonesia adalah raksasa di masa depan. Kita harus benar-benar memperkuatkan hubungan diplomatik lah antara Australia dan juga Republik Indonesia. Apabila beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri Australia yang baru, benda yang pertama yang beliau lakukan adalah terus terbang ke Indonesia untuk mengeratkan lagi hubungan baik dengan Republik Indonesia lah. Okay. Actually, Australia dengan Indonesia pun ada beberapa isu panas juga guys, seperti yang kita tahu . Jadi, tapi kena ingat jugalah supaya Indonesia ni jangan terlena dengan pujian. Kadang-kadang mereka ni ada udang di sebalik batu guys. Ada diorang punya niat yang tersendiri. Tapi kalau niat mereka baik, pergi ke Indonesia untuk berdamai, untuk mengeratkan hubungan keteteraan ataupun hubungan ekonomi, itu bagus kan. Tapi Indonesia kena berhati-hati, jangan terlena. Maksudku jangan terlalu percayalah. Okay guys, dan mantap apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Indonesia ni. Maknanya beliau ni seorang yang bagus. Kalau beliau benar-benar ikhlas, jujur ke Indonesia untuk mengeratkan lagi hubungan diplomatik, itu sangat-sangat bagus guys. Okay guys, tak kisahlah, hanya nak berkawan ke untuk memperkuatkan lagi ke hubungan keteteraan. Okey, yang penting positif. Okey guys, sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.